cuma ya pada pokoknya itu masalah pembangunan itu tapi yang baru ditanya belum ada yang mengarahnya ada itu waktu jelaskan mengenai pembangunan itu tidak ada masalah kalau kami berlaku bupati waktu itu kan kami kan hanya menerima itu yang mengembangkan itu kan dapat dengan apa-apa karena misalnya ada klaim dari masyarakat yang pengguna tanah ya, menggarap tanah itu tanggung jawab nanti nak sama lah ini tak tanggung jawab bupati bupati kan menerima itu itu sejelas-sejelas ada berapa pertanyaan Pak yang diajukan oleh pihak pihak ini? Pertanyaannya baru mulai kan pertama satu pertanyaan kan umur satu pertanyaan tanggal lahir satu pertanyaan itu ya berapa pertanyaan pokoknya kami itu mulai dari jam 11 sampai jam 12 istirahat mulai lagi jam 2 sampai jam 4 ada rencana akan diminta klarifikasi lagi Pak. Cuma beliau itu minta ini diantar bupati SK bupati. Nah, itu yang dimintanya SK bupati. Kemudian menanyakan tupoksi bupati itu apa? Tupoksi bupati itu aku yang pertama tupoksi bupati itu adalah menjalankan pemerintahan. Yang kedua pembangunan, yang ketiga itu sosial. Nah, di dalam mana itu bawa buku itu, wah, itu yang sedang dicari di mana buku itu. Jadi itu diantar hari Rebu. Itu beliau nampaknya menyalin nama-nama seperti nenek lama yang menandatangani surat ibah itu yang sampai di situ terakhir sampai di situ yang tuan dari tanda tangan itu hari lagi empat kan itulah.